Allahumma 'allimni ma jahiltu fatahan ajalaku kau yang aku masih jahil wadhakkirni ma nasitu dan wailaku ingat kau yang telah aku lupa rabbi syrah li dan mudahkan aku jaku wahlul 'uqdatam min lisani dan umur rahmani simpul lidahku yaqau qawli supaya paham kata-kataku. Bismillahirrahmanirrahim. وعن بعض التابعين أنه قال لو دخلت الجامعة وهو غاص بأهله وقيل لي من خير هؤلاء ومن شرهم لقلت خيرهم أنصحهم وشرهم أغشهم والغش حرام في البيوع والصنائع جميعا ولا ينبغي أن يتهاون الصانع بعمله على وجه لو عامله به غيره لما ارتضاه لنفسه. Malah baru ni kita sebut ni apa nama ni, dia soal kita. Dia kata sekiranya kita ni orang panggil jual mengikut Islam, jual beli mengikut Islam sebagaimana yang dia sebut, iaitu bila kita jual satu barang, kita kena royak perabih segala keaiban dan kecacatan ada dalam barang jualan kita. Kalau kita turut kaedah ni, kata dia, tak lakulah jualan kita, tak boleh hutung banyak lah kita, dan tak ramahlah pelanggan kita. Kata dia, kalau orang soal begitu, kerana-kerana kita kutip royak habis kalau benda molek, tak laku. Kata dia, apa payah laku sungguh. Tetapi masalahnya dua perkara yang kamu kena fikir. Perkara yang pertama, kata dia, kalau kita tak royak barang cacat, duit banyak sungguh boleh, tapi berkat tak ada. Bila duit saja banyak, harta saja bertambah tapi berkat tak ada, maka munuatlah ke mana bila sampai di akhirat. Kerana manusia ni, sama ada dia setuju atau dia tidak setuju, dia kena pergi ke akhirat. Tidak kata orang yang setuju, pokok tu lebah, orang setuju dengan akhirat ni, sampai di akhirat. Kalau kita puak-puak tidak terlebang sebab tak setuju ke akhirat, maka kita tak sapa ke akhirat. Dah. Orang yang setuju, orang yang tak setuju, orang yang reti, orang yang tak reti, akhirat ni sapa belakang. Berdepan dengan Tuhan belakang, di padang mahsyar, sama ada kita nak atau tidak nak. Ketika tu bila harta tak ada berkat, menurut orang. Bila tak ada berkat, artinya kenyal di dunia dengan sebab fikir banyak. Akhirat lapar pun. Rumah kita teduh malam, ada akaun rumah kita, tapi akhirat keluar, mendera Tuhan tengah panah. Ini harta yang tidak berkat, ataupun amalan yang tidak berkat. Kesan dia jadi begitu. Kamu fikir sendirilah, kata dia. Kamu nak suruh lari di dunia, akhirat keluar, kamu bankrupt, ataupun di dunia pun nak piti banyak, di akhirat pun nak apa nama ni, nak selamat. Kalau nak piti banyak di dunia, di akhirat pun nak senang juga, berkat mesti cari, iaitu bila kita jual beli barang, benda yang cacat dalam jualan kita, kena bayar. Dan ini awak panggil benda ni, kalau kita, sebab itulah benda ni kalau kita buat seorang, berat. Kalau nak surat dengan sikit, dia jadi umum lah tu belakang. Orang panggil public opinion, maknanya pandangan umumnya lah tu belakang. Dan inilah berkandung kepada Islam tu tersebar luah, dia segenap gerak-geri muamalah, orang panggil politik dan agama mesti diselaraskan. Barulah benda yang kita mengaji ni akan wujud dalam alam nyata pada budak-budak. Kalau tidak begitu, ada mengaji barang tak ada. Kenapa? Kerana politik halak lain, agamanya semua yang tak usah semua kerja. So, yang kedua kata dia, yang kedua nak suruh jadi buat serengeng juga, apa benda aku rakyat kamu untuk kata Tuhan kita ni, iaitu kata dia, mungkin kena fikir sekarang lagi. Ribhal akhirati wa rinaha khairun minad dunia, wa anna fawaida amwalid dunia tanqadhi bin qadhal umur. Iaitu kata dia, laba di akhirat dan kaya di akhirat lebih baik daripada laba di dunia dan apa yang kaya di dunia. Atau fikir, mana baik kaya di dunia dengan kaya di akhirat? Mana baik laba di dunia dengan laba di akhirat? Fikir panjang sikit. Bukan panjang, jangka panjang sekat tua, dok sekat akhirat, pakat akhirat, lajar pakat akhirat, kata dia. Barulah berasa ringan. Barulah mu sanggup buat benda ajaran agama walau bagaimana berat sekalipun. Kan tak ada manusia di muka dunia ni yang sanggup mikul barang berat kecuali ada sebab tertentu, iaitu ingat ke akhirat. Baik Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, baik anak-anak murid dia, kita panggil sahabat, yang sanggup buat benda-benda yang kita baca dalam sejarah-sejarah itu, tak ada. Kerana lainkan orang ni tidak pandai jangka pendek. Pandangan dia tidak jangka pendek. Jangka pendek maksud sekat dunia tu.
Dia pandang dia jangka panjang sampai ke akhirat. Jangka panjang kita ni untuk masa tua kita. Itu jangka panjang mengikut ajaran orang Melayu. Tapi ajaran orang Islam, jangka panjang ialah akhirat. Baik, malam ni sambung lagi. Dia bawa cerita. Wa ambadu tabi'in. Satu cerita daripada setengah tabi'in. Tabi'in nama bagi generasi yang lepas daripada generasi yang dan dengan Nabi. Orang yang dan semuka dengan Nabi dan beriman dengan Nabi, itu orang panggil sahabat. Yang beranuk ke dia, yang tak dan dengan Nabi tapi dan dengan generasi yang pertama ni, yang punya sahabat, orang panggil tabi'in. Tabi'in mana gulungan pengikut. Di antara orang tabi'in, kata dia, ulama tabi'in menyebut. Dia kata dia, sekiranya aku masuk dalam jami'. Jami' mana masjid lah. Masjid jami', masjid orang-orang buat jemaah. Ada masjid orang buat jemaah. Ada masjid sebagai masjid kita ni. Walau belah mana besar, belah mana comel pun. Kalau tidak buat jemaah, orang tidak panggil jami'. Orang panggil masjid biasa je. Kata dia, bila aku masuk dalam masjid jami', wahuwa rasun bi ahli. Dengan keadaan orang yang pergi semayang sanu tu ramah. Waqila liman khairu haula'i wa man syarruhum. Dan kebetulan ada orang tanya aku, kalau-kalau ada orang tanya aku, dalam ramai-ramai yang duduk dalam masjid ni, siapa dia yang paling baik sekali dan siapa dia yang paling jahat sekali? Ada kata, kalau aku, orang soal aku macam tu, aku nak jawab gini. Jawabnya, khairuhum ansahuhum wa syarruhum arasyuhum. Dalam ramai-ramai orang duduk dalam masjid ni, yang molek sekali ialah orang yang ansah. Asah orang yang bersimpati lah terjem. Bersimpati dengan kawan, dengan pelanggan dia bila dia berjual. Bila dia berjual barang kepada satu orang yang orang panggil pelanggan, maka siapa dia yang benar-benar bersimpati dengan pelanggan dia, orang itulah orang yang khair, orang yang terbaik sekali. Wasyarruhum arasyuhum. Dan orang yang paling jahat sekali dalam ramai-ramai duduk dalam masjid ni, ialah orang yang bila dia berjual barang kepada orang, dia tak ada simpati. Maksud simpati itu ialah hak tadi lah. Hak kita baca mengaji baru ni. Itu sebanyak mana benda cacat dan benda tak molek dalam barang jualan, dia royak habis. Dia kata, pak cik nak beli barang yang ni boleh. Tapi bendanya gini-gini. Ini orang panggil orang simpati. Jangan berjadi dia habis piti banyak, orang balik barang tak puas hati. Ini orang panggil penjual yang tidak bersimpati. Orang lain panggil orang yang tidak berperi kemanusiaan. Dia kira nak piti ke dia, nak kelabur dia. Walau orang habis piti tak puas hati pun tak apalah asal pilih-pilih ke dia. Kalau dunia politik juga orang panggil hak lagu ni, orang panggil kapitalis. Hak bahasa tidak simpati ni kapitalis. Dia sebab kapitalis, dia kira nak kau seberapa banyak untung yang boleh dengan modal yang sehabis sikit yang boleh. Habis piti dia biar sikit, seboleh-bolehnya biar sikit. Tapi untung balik, timbal balik pada dia sebanyak-banyak yang boleh. Orang yang tu belah mana nak jadi, peduli lagi lah. Kata dia, wal-ghasyu haramun fil buyu'i was-sana'i'i jami'an. Kemudian Tuhan kita kata rush. Rush maknanya tipu lah. Ataupun apa kita panggil tipu. Tak berayak benda cacat. Tak berayak benda tak molek ni. Kata dia hukum dari segi agamanya haram. Baik pun dalam masalah jual beli. Baik pun dalam masalah sana'i'. Sana'i' maknanya segala jenis pertukangan. Segala jenis perindustrian. Segala jenis pertukangan. Segala jenis pembuatan. Semua sekali haram kita guna. Teori rush. Maknanya tipu-tipu belik ni tidak boleh. Haram. Artinya kalau kerajaan itu kerajaan Islam, maka benda ni dia kena masuk dalam akta jual beli, dalam akta perniagaan, dalam kementerian perusahaan dan perniagaan, dia kena masuk dalam akta, dalam undang-undang yang dia buat. Jangan sekali-kali tipu, menjejahkan benda orang. Jangan sekali-kali barang ni haram. Bila sebut, bila rakyat dengar benda ni benda haram, rakyat berasa selalu benda ni hak Tuhan. Kerajaan ni tolong buaya. Tolong buaya. Barang ni haram. Barang ni apa. Maka orang akan tunduk dan patuh kepada hukum yang haram lebih daripada orang tunduk dan patuh pada barang larangan. Kalau kerajaan sebut barang ni barang larangan, orang patuh juga tapi tidak pakai dalam perut. Kan orang tahu barang ni hak manusia buat. Tapi kalau sebut kata barang ni barang haram, orang terima dengan segala khusyuk tawaduk. Dan orang berasa bahawa kalau aku buat juga barang haram ni, kerajaan pemaruh, Tuhan pemuka. Habis tu bertindak. Menyebabkan orang yang jadi apa orang panggil, jadi lebih patuh pada perkataan haram daripada perkataan larangan. Tapi dengan sebab manusia nak ambil alih jawatan Tuhan tu bubuh ke dia, maka dia pelindung buat Tuhan tu, dia bubuh buat dia. Jadi masalah.
Kau panggil belagu sebagai Tuhan. Wala yang bagi an yatahawana wala yang bagi an yatahawana as-sani'u bi'amalihi ala wajhin law 'amalahu bihi ghairahu law 'amala bihi ghairahu lamartadahu li nafsihi. Dan tidak saya kira bahawa memandai mudah. Tidak saya kira bahawa memandai mudah oleh sanik. Sanik ni tukang yang buat kerja. Kita kata agak pihak, kalau komuni besar agak orang panggil pihak industri. Kalau orang kecil-kecil ni pihak tukang. Tukang secara persoalan yang baik. Ataupun komuni secara ramah baik yang buat benda. Ataupun yang produktif ramah yang membuat sesuatu benda. Yang berapa orang panggil? Yang buat benda lah. Pembuat. Pembuat ni tidak boleh memandang lekeh terhadap tipu tak tipu. Iaitu kata dia, caranya begini. Caranya kalau dia bermuamalah dengan orang lain. Kalau orang lain bermuamalah dengan dia. Kalau orang lain berurusan dengan dia, lamar tabahu linafsi, tentu dia tidak berasa rela untuk diri dia. Orang Kelantan panggil, belum daripada kita berurusan dengan orang, cuba tasik kita. Kalau orang jual kita barang lagu tu, kita setuju ke tidak hati kita. Kalau hati kita berasa pedih, hati kita berasa luka kerana orang tu jual barang palsu, maka benda yang sama, mu jangan dibuat pada orang. Ni kaedah yang diajar oleh Islam. Apa nama ni? Dalam kitab-kitab hadis bu. Satu kali orang tanya Nabi Allah Daud. Hey Daud, mu ambil, mu mengaji ruana kat perangai mu molek. Perangamu dengan orang ni molek siapa begini mu ni mu mengaji ruang. Dia kata, Tuhan aku mengaji dengan Tuhan. Tuhan aku ajar bahawa sebelum daripada aku buat sesuatu kepada orang, aku kena tasik hati aku dulu. Kalau orang tu buat kau yang sama kepada aku, hati aku berasa lagu mana. Kalau hati aku berasa setuju, hati kau tu arti bagian-bagian molek. Aku boleh buat juga lah benda yang sama kepada orang lain. Tapi kalau orang buat perkara tu kepada aku dan aku berasa nak marah benar, maka aku pun aku tidak akan buat benda yang sama kepada orang lain kerana hati puluh orang serupa juga hati puluh aku, sama-sama setuju benda molek dan sama-sama tak setuju bagian tak molek. Jadi, tu yang kita ni ambil sedut, ambil kaedah tu juga. Dan dalam hadis lepas dah. Dalam hadis biasa yang kita dah sebut sama, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Dalam banyak-banyak hadis yang kita ajar kepada anak-anak kita di sekolah-sekolah, yalala yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsi. Tidak boleh jadi mukmin seorang manusia kecuali dia kena sayang kepada orang lain serupa dengan sayang dia kepada diri dia sendiri. Tak ada orang di muka dunia ni hok tidak sayang ke diri dia. Nah, kalau boleh kita buat pada orang lain pun lagu tu juga kena sayang juga. Ada benda lagu ni tidak akan hidup ajaran lagu ni kalau suasana Islam tidak wujud dalam sesuatu masyarakat. Bali yang bagi an yuhsina sun'ata wa yuhkimaha. Kata dia, boleh itu saya kira lah bagi seseorang tukang atau bagi sesebuah kilang. Saya kira bahawa dia ihsan sun'ah, bahawa dia memolekkan sun'ah perbuatan dia, pengeluaran dia. Nak sebut pengeluaran tadi. Saya kiranya dia memolekkan pengeluaran dia wa yuhkimaha dan mengukuh, meninggikan apa ni mutu dan nilai perbuatan. Jadi artinya perbuatan satu pengeluaran yang baik, yang mempunyai mutu yang tinggi ini bukan ajaran daripada Jepun, bukan ajaran daripada negeri mana, ajaran Islam sendiri. Islamnya, apa nama ni dalam hadis Nabi lain sebut. Innallaha yuhibbu iza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah Ta'ala nak benar bila kita buat sekarang, buat dengan itqan. Itqan maknanya mempunyai mutu yang tinggi, mempunyai mutu yang baik. Jangan ada tipu, jangan ada penyelewengan, jangan ada saduran, jangan ada. Sebarang perkara yang kita buat, mesti mempunyai mutu yang baik. Kalau kita nak jual mahal, padan dengan baik. Jangan duduk gaduh kita, kira nak jual murah, nak suruh laku banyak, tapi barang itu barang palsu. Jangan. Biar tentu kita buat, kalau nak jual murah, kita buat cara murah tapi kita bayar. Hak ni gua 10 ya, tapi bendanya baik begini. Hak ni gua 5 ya, tapi bendanya begini. Biar terang jelah. Jangan jadi orang yang beli barang kita 5 ya, duk sekonya mutus rupa dengan barang hak gua 10 ya, kerana barang yang sama. Jangan. Baik.
kita jual barang, pada tu kita beri hadiah barang kita ke orang dengan tujuannya supaya orang beli barang kita banyak. Itu soalnya. Gitu. Kita jual barang. Di samping kita jual barang tu, kita beri hadiah kata ke orang barang-barang tertentu untuk nak tarik pelanggan supaya ramai mari kedai kita. Gitu. Tak ada apa. Ada apa? Bila kita, bila kita baik, bila kita berjual, apa kita berhadiah kata bila-bila dengan tujuan nak pau pelanggan supaya ramai. Tak ada, tak ada apa, tak ada sekat apa. Orang lain tak boleh marah kita. Dia mau buatlah kata, boleh hadiah kata. Ha, gitu dulu. Selagi barang tu ada boleh bertawah, selagi barang tu boleh bertawah, boleh persaingan, boleh bergapak, Islam tidak larang. Dan Islam ni ajar faliyat wa fabidhalika faliyatanafasil mutanafisun. Ayat tu kan falyatana fasil mutanafisun wa mizajuhum min tasni ma'ayna yashrabu bihal muqarrabun fa falyatana fasil mutanafisun, maka hendaklah berebut oleh orang yang berebut, orang yang ada minat untuk nak berebut silakan berebut, kerana berebut dan bersaing ni kata orang memang ada dalam hati manusia. Jadi dalam hati manusia, dalam tubuh badan kita ni, Allah Ta'ala buat jenis perasaan nak berebut, nak bertawah. Ha, nak bertawah, nak berebut, silakan, tak ada apa. Kerana selagi kita bertawah mengikut lain dia betul, Islam tidak larang kepada kita. Ha, tapi jangan main caketing saing. Ha, bertawah tapi caketing. Ha, jangan. Itu orang panggil tipu. Main molek tak apa. Main molek tak apa. Supaya orang tanya, jangan sebut sekau lagi. Dalam setengah-setengah suat khabar, ada dia buat, apa orang panggil, tukar bola. Teka bola, teka teki bola. Dia buat gambar kecil bola. Lepas dia buat teka. Boleh ke tak boleh? Kita bila kita beli, kita jura ambil hak bahagian teka bola tu. Kita ipun-ipun cukup seminggu malam. Lepas dia rayak lah. Syarat teka ni begini, 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 begini. Boleh ke tak boleh? Berjudi ke tak berjudi dengan cara lagu ni? Jawabnya tidak berjudi. Tidak berjudi. Ini merupakan satu penggalak bagi pihak surat khabar untuk orang beli surat khabar dia. Kerana bila kita waktu beli duit sama kau seria kau bergapa untuk beli majalah, di samping kita boleh baca benda-benda yang ada dalam majalah tu, seperti mana kita boleh baca majalah-majalah, di sana ada pula kuasa tunggal untuk kita. Kita nak guting ambil hak-hak ni, tak apa. Tak saya guting, nak biar gitu pun, tak ada apa-apa. Waktu kita beli itu, kita beli berlaku-laku. Termasuk masalah beritanya, masalah bahagian tukar kibalan. Kita beli berlaku. Selain daripada beli tiket loteri. Beli tiket loteri tidak serupa dengan beli majalah yang ada tukar bola. Kerana tiket loteri ni, tak, bila kita waktu beli duit seria, tak ada muka lain. Dalam daripada tiket sekeping, ya, tak ada benda lain situ. Beli majalah ni, beli surat khabar ni, tiket apa nama ni, tukar bola pun ada, berita pun ada. Dan setengah orang tak peduli langsung pun pada tukar bola. Tak peduli langsung pun. Benda pokok yang kita belinya ialah surat khabar yang ada berita begitu begini. Jadi tak timbul masalah judi, tak timbul masalah apa. Masalah penggalak pembaca untuk beli surat khabar dia. Tidak beli surat khabar lain. Dia tak ada apa-apa. Orang lain nak suruh lari. Kata ah, dia buat. Kata tukar, tukar bola. Kau tukar bergapa. Kau ikut beri lah. Bergapa-gapa pun. Kita jual. Kita buka kedai. Orang-orang beli. Nak tubik tu. Kita jeput ambil kaca butir. Apa ni. Jeput kita beri budak-budak. Mudah-mudahan esok dia seumur dia mari beli kedai kita pun tak ada apa-apa. Ambil coklat sebuti uwi ke budak-budak. Ambil mak makcik ke yang kanut dua umur coklat. Tak ada apa-apa. Esok dia mari pula. Itu benda halal. Dia bertawa tak ada apa-apa. Orang lain oh, tak sibuk. Itu dia punya pasal. Benda yang boleh. Tak dengar ni, tak dengar. Satu soalan yang kedua. Satu orang beli tiket loteri. Betulan nombor tu, big nombor, boleh sejuta ke dia. Waktu belum pada dia ambil ni, dia sedar bahawa loteri ni tak baik. Maka dia pun tak ambil. Tak ambil apa hukum? Dah tak ambil ni hukum kan? Dia tak ambil, tak ada hukum apa. Dia tak ambil. Kalau ambil tu baru ada hukum, tak ambil. Tak ada hukum apa. Dia tak ambil.
Dia lalu tu klik dengan jalan, tengok peti puluh hiyah tengah jalan. Dia tak ambil. Apa hukum? Apa tak ada apa pun tak ambil. Semula. Beki, nak beki orang. Beki soalan. Dia beki, dia beki sikit soalan. Dia kata kalau kita ambil kalau duit ni kita buat jalan raya, dia ada satu kisah lain, iaitu masalah kita simpan duit dalam bank. Simpan duit dalam bank yang berbentuk riba lah, bank ribawi yang panggil, bank komersial kata orang sekarang. Bila kita simpan duit dalam bank, biasanya bila saat apa ni KWM tertentu, dia tambah duit. Kita tambah. Jadi duit ni orang panggil duit bunga. Pusing kot mana pun duit bunga lah. Baik luar guna duit ni. Duit ni dia kira, pihak banknya dia kira duit kita. Kita ambil pun sama telah dia hak kita. Kalau kita ambil pun, dia jadi hak kita juga. Lama-lama kalau tak ambil juga, dia akan waktu bank, duit ni dia masuk dalam akaun lain yang dikira loose body ke berapa dia panggil, hak tak ada tuan. Akhirnya duit ni dia buat kebajikan cara dia. Dia buat kebajikan cara dia, dia berilah pada rumah berhala, rumah tokong, rumah berapa, benda-benda gitu dia beri. Jadi, bila berlaku benda ni, maka timbul persoalan di kalangan kita. Lagu mana nak buat? Adakah kita tak ambil? Kalau kita tak ambil, maka kita lepas daripada reba. Kalau kita ambil, arti kita makan reba. Panuak lawan nak lock gitu, makin berkembang. Institusi reba dia, institusi maksiat dia, berapa semua sekali. Jadi ambonya dia rakyat kepada saya, ambil. Duit ni kena ambil. Jangan dia beri peluang kepada benda-benda maksiat itu berkembang. Ambilnya buat lagu mana? Ambilnya kita guna duit ni untuk maslahat umum. Pasal ni lah buat jalan raya. Kita ambil, kita rakyat kepada orang, dia kata, buat ikut reba lori ke apa, membeli duit ni. Ingat guna duit ni, kau beli pasir, kau beli tanah, kau beli berapa, kau pergi cuah di jalan mana. Ya, tuan punya diri, tuan punya duit ni tak lalu pokok jalan tu. Ha, gitu. Kita wayak kau drive balori, kau sodok kau, mungkin sodok jalan tu. Jalan yang kita sendiri tidak guna pun. Kalau kita guna jalan kita, arti kita mempaat juga dengan duit tak baik ni. Kalau kita lalu jalan-jalan sekali, tu lain masalahnya. Jadi buat tak ada arah nak buat, lagu tu lah cara jawab. Dia lelah ni pun ambil masih puas hati lagi dengan jawapan macam tu. Iaitu duit berapa semua sekali kita ambil. Jadi penyua kita ni kata dia, kalau kita menang loteri, kita buat lagu tu, lagu mana dah. Jadi jawab yang pertamanya gini. Jangan sekali-kali kita beli loteri dengan tujuan tu. Saya buat sana buat jalan raya teh. Ambil duit seria, beli tiket. Ni jangan. Tentu dah barang ni barang maksiat. Lepas kita pergi buat kerja juga dengan alasan buat jalan raya, buat tugas ni lama-lama buat pergi Mekah, buat naik haji. Lama-lama buat, makan kat aku lah. Ha, dia jadi gitu. Cumanya kalau kebetulan waktu jaman-jaman kita mengaji hari itu, jaman-jaman tak reti hari itu, ganah-ganah waktu Bik Piti Seria, sepuluh cerita keluar lah sahabat hari dua ni, orang yang dapat duit, berapa sejuta kau berapa? Sejuta dapat duit sahabat, jadi budak tu nya, apa nama ni, tak ambil. Budak tu tak ambil. Dia waktu dia ganah-ganah beli duit, beli loteri Seria, tiba-tiba tu dia keluar nombor, dia tak ambil. Kerana dia yakin benda ni benda tak baik. Dia rela kerja mata rapat, tolak duit sejuta, asalkan dia dapat keredaan Allah Subhanahu Taala. Itu dia punya pasal lah. Tapi sengela nak beli tiket loteri dengan tujuan nak pergi jalan, ini bukan. Sebab kita kata sengela pergi curi, atau dasar nak bayar hutang. Rupa ya. Ataupun nak tolong orang bujang mana, anak yatim mana, pergi curi malam ni ya. Nah, ini tak jadi gitu. Ada pun masalah kita dengan bank ni, masalah terpaksa. Dengan bank ni terpaksa. Orang dapat cek kerjaan, orang dapat cek berapa bayar kau tanah berapa, nak pergi tukar cek, tak boleh. Ni paksa dah kena buka akaun. Ha, tu dia penyakit ni. Ada pun beli di tiket loteri, dia tak paksa. Oh, dia mahu nak beli, dia mahu tak siap beli. Dia mahu. Wasa'ala rajulun hazza' Wasa'ala rajulun hazza' abna salim faqala kaifa li an uslima fi bay'in ni'an an aslama fi bay'in ni'an faqala ija'alil wajhaini sawa'an wala tufaddilil yumna ala al-ukhra wajawwidil hashwa wal yakun shay'an wahidan taman waqari' bainal kharzi wala tutabbiq ihdan na'laini ala al-ukhra. Satu soalan.
satu soalan yang dituju kepada satu orang itu guru nama Hazza Ibn Salim. Dan benar dia soal ni tak ada tempat kita lah ni. Kalau di India ada. Itu kata dia tu guru ambo ni bahasa pesing jual kasut. Jual kasut, jual selipar. Pala gimana nak suruh jualan ambo ni selamat dunia dan akhirat. Kata itu guru ni gini, ija'alil wajhaini sawa'an. Membuat kasut sepasang ni dua belah ni serupa. Bagali payah kita nak pakai tempat kita ni. Kerana tempat kita ni jenis kasut, ya. Balik kanannya lagu lain, balik kiri lagu lain. Kan balik kanan, kasut balik kanan. Kalau kita suruh kaki kiri, tak jadi. Tapi dia ni, dia speak, dia begitu. Di India, bila tuan-tuan pergi ke India, tuan-tuan boleh tengok kasut ni serupa. Tak tahu hak di mana, di kanan, di mana, di kiri. Pah, lelah. Orang dia pakai kasut lagu tu. Turun tangga, apa ni, pergi kedai. Atau kita beli kasut sepasang, balik rumah serupa. Suruh balik kanan pun tak apa. Suruh balik kiri pun tak apa. Dia buat seluruh. Gitu. Jadi kata dia, mu kena buat kasut ni serupa. Jangan ada kanan kiri. Kerana jam hari tu orang buat dengan tangan. Boleh jadi waktu jura, waktu jahit, waktu gapo tu ada lebih kurang. Nah, lebih kurang ni jangan. Mu kena buat serupa kata dia. Dan boleh jadi India buat kasut seluruh ni, pucat mari dia tahulah. Jadi law ni Muslim, Hindu, serupa. Kasut yang pasal buat tangan tu, apa nama ni, serupa lah. Dia panggil apa ni, jota. Serupa. Kata dia membuat 12 serupa. Mu jangan jadi buat lebih oleh kanan, oleh kiri. Wajawidil haswa dan mu kena molek betul-betul. Pelapik. Pelapik dalam, pelapik berapa mu kena molek. Jangan ada jangan ada penipuan. Waliakun syai'an wahid dan taman. Dia biar nampak barang ni so. Dapat lebih kurang lah. Wa min zalika ma su'ila anhu Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhu min ar-rafwi bihaitsu la yatabayyan. Qala la yajuzu liman yabi'uhu an yukhfiyahu wa innama yahillu lirraffa'i idha 'alima annahu yuzhiruhu aw annahu la yuriduha al-ba'i. Ani so, kalau yang kedua gitu juga benda tempat kita ni tak ada juga. Tak tahulah kalau di bandar-bandar besar ada, tak tahu, tapi tempat kita ni tak ada. Itu masalah rafu. Rafu ni biasanya kain-kain bulu. Kain bulu dan sebelah balik sana negeri sejuk memang mustahak menggunakan kain bulu. Kerana kain bulu bila kita pakai dia panah tubuh. Kalau kita sini pakai kain tweed. Gitu kan? Sebab kita ni sebab tak berapa, sejuk tak berapa, maka orang pakai kain tebal, pakai sweater lebih kurang. Kain-kain bulu ni seluar bulu, seluar tweed, baju tweed, sweater, kau berapa. Bila dia cari, orang tapung. Dia tapung bukan jahit gitu je. Orang tenung semula. Orang tenung semula melalui tangan. Mana dia guna jarum, guna tangan, pas dia dia tapung tu, kalau kita tengok sekali imbah tak nampak. Punya bijak dia. Kita sini tak ada. Dia ada khuh tukang jahit, rafak dia panggil dia. Tulis dia, ar-rafu, ar-rafak. Jadi kalau seluar kita cari apa, kalau kita jahit sendiri, tanya nampak lah. Bebel. Tapi kalau pergi kedai dia, dia tak apa hingga siapa kita balik tengok. Tak nampak. Panah dia buat. Dia jalin semula benda. Ha, baik. Tentulah seluar yang sudah dirafu, sudah dijalin dengan tangan begitu, ditapung dengan tangan, tak nampak. Sedangkan barang ni barang tapung. Jadi soalnya bila kita tapung dengan rafu ni siapa tak nampak, adakah kita nak jual seluar kat orang dengan tak berayak begitu, kau kena berayak. Walaupun tak nampak tu. Kalau kita kira, tak nampak apa, tak tapung sikit abu, nak jual berayak apa berapa, dia pun tak nampak. Dari dia ni. Jadi soalnya boleh kau tak boleh kita nak susu. Itu makna kata dia, ma su'ila anhu Ahmad ibn Hanbal. Seorang tu guru terkenal namanya Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ni tuan punya mazhab yang dah ni kita panggil mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali ni apa ni tu guru asal namanya Ahmad bin Hanbal. Tu guru kata dia belah mana tak kalau ambo tapung seluar, tapung baju siapa tak nampak melalui rafu. Boleh kata boleh hamba jual kat orang baju seluar macam tu dengan tidak bayar? Jawab tu guru, la yajuz, tak boleh. Cipak kata tapung, artinya ada cacat. Walaupun tak nampak pun, cacat tu ada. Kata dia, la yajuzu liman yabi'uhu an yukhfiyahu. Tidak harus bagi orang nak jual, bawa dia ikhfa. Ikhfa maknanya tak buaya, pelindung barang tu. Pakai-pakai jual gitu je. Wa innama yahillu lirraffa'i idha alima an yuzhirahu annahu yuzhiru. Tapi kata dia halal bagi tukang tapung, tukang rafu. Bila dia tahu bahawa seluar dia ni seluar tapung, seluar rafu. Atau baju dia ni baju tapung melalui rafu. Annahu yuzhiru. Dia kena tunjuk. Pakcik nak beli seluar apa boleh. Tapi betul ni ada tapung ni. Ha. Walaupun sekali imbah tak nampak tengok. Tapi ni tapung. Tentulah bila barang tapung ni. Bila kita pakai lama-lama. Dia akan nampak selalu.
saya tak serupa ataupun dia terlebih berat kain tu, dia mesti berlaku walaupun setahun dua tahun sama dia. Au annahu la yuridu hadha fa in kunta fala tatimul muamalatu mahma wajaba 'alal insani an yadhkura 'uyubal mabii'i fa aqulu laysa kadhalika idza sharata at-tajiru an la tashtari lil bai'i an la yashtari lil bai'i illa al jayyid alladhi yaqtadhihi li nafsihi law amsakahu wa la yahtaju ila talbisin. Ah, itu dia soal balik. Lebih kurang hak soal dia dah. Kata dia, sekiranya mu soal aku, iaitu kata dia, tidak sepenuhlah muamalah bila kita puaji atas manusia supaya menyebut keaibkan barang dijual. Barang yang kita jual, bila kita puaji atas manusia buaya, maka boleh jadi muamalah kita tak sepenuh molek. Baik, kalau orang soal lagu tu, jawab lagu mana, kata dia. Kata dia, lain sakadhalika. Idza syarat at-tajiru an la yastariya lil bai'i illa al-jayyid. Kata dia, benda ni tidak akan berlaku sebagaimana mu fikir sekiranya pihak peniaga. Sekiranya pihak orang-orang peniaga, dia letak syarat bahawa dia tidak akan beli barang orang untuk dia jual kecuali barang molek. Maknanya, untuk nak melarih jualan kita dan untuk nak selamat jual beli kita, kita letak awal-awal lagi syarat. Segala barang hok demo nak jual kawan, demo kena jual barang molek. Kerana barang hok kawan beli barang demo ni, kawan beli untuk nak jual. Bila kita letak syarat awal-awal lagi bahawa semua barang yang perak putuk perahih ni wa'ari, perak peroncik ni wa'ari, untuk perahih kapun wa'ari jual kawan ni mesti barang molek. Kerana kawan pun nak jual kat orang juga. Ha, bila kita letak syarat lagu tu, maka orang dengan sendiri wa'ari barang molek lalu. Kalau dia wa'ari barang tak molek pun dia wa'ari. Hak ni, hamba nak jual, hak molek. Hak ni, mutu dia rendah sikit. Maka dengan sendiri, bila kita buat lagu tu, Tok Prai tidak tipu kita, kata dia. Kerana Tok Prai tahu dah kita beli, syarat dah nak beli barang molek. Dan waktu kita beli barang orang pun, bila kita letak syarat begitu, maka dengan sendiri orang yang punya hati takwa pada Allah, dia jual, dia beli, apa ni, dia beli barang kapung, barang molek-molek. Kalau barang tak molek dia beli pun, dia waktu dia jual kita pun, dia royak lalu. Barang ni yang mau nak jual kau cik ni, barang tak molek, hak ni barang molek. Maka kita waktu kita beli barang halah dia, kita letak gotopok lah dia. Kita untuk nak jual, tagar kita tu. Ni barang hak molek, ni barang hak tidak molek. Senang, tak ada apa-apa. Tak kira masalah. Tipu-nipu apa. Faman ta'awwada hadha, lam yastaril ma'iba. فَإِنْ وَقَعَ فِي يَدِهِ مَعِيبٌ نَادِرًا فَلْيَذْكُرُهُ وَلْيُقْنِعْ بِقِيمَتِهِ. Kata dia, oleh itu mana-mana orang yang sudah membiasakan diri dia dengan gini, iaitu tuk-tuk perai yang sudah membiasakan diri dia duduk beroyak pada pelanggan dia, kalau dia mau nak jual barang kawan, kena wa'ari barang molek-molek, kalau kawan pun nak jual pulak barang dia mau pada orang lain. Orang lagu ni kata dia, tuk perai, ni peruncik kapur ni, tentulah dia wa'ari jual barang molek berlaku. Kalau salah tak molek pun, fa'in waqa'a fi yadihi ma'ibun nadiran. Kalau sekia berlaku juga, siapa tanya dia barang yang aib, kata dia nadiran jaga-jaga sekali, falyadhkuruhu, maka dia kena sebut, kena, wal yuqna' biqimatihi, dan dia kena letak lega dengan pada-pada. Dia kena mana letak dengan puas hati. Ba'ab nusirin syaitan. Dia wayak cerita. Ba'a ibn Sirin syatan faqala lil mushtari abra'u ilayka min 'aybin fiha annaha taqlibu al-'alaf bi rijliha. Ibn Sirin ni bakali dekakok semua raja dengar, seorang tok guru yang terkenal zaman hari itu pandai takbir mimpi. Dalam banyak-banyak orang yang takbir mimpi, Abdullah ibn Sirin ni orang terkenal pandai. Dan sebagaimana dekakok ingat, kali amo lagi sebut. Satu hari orang mimpi, apa nama ni, orang mimpi bersetubuh dengan beribu-ribu orang. Bersetubuh dengan beribu-ribu orang. Yang menyebabkan dia naik husin, lagu manalah Tuhan nak buat kat aku. Mimpi tok molek sangat ni. Lalu dia ni suruh budak dia pergi rumah tok guru. Suruh tanya. Dia kata, mungkin tanya tok guru Ibnu Sirin, tok guru, koyak kata mu sendiri, mimpi jangan koyak kata aku. Mu mimpi, Tok Guru ambo mimpi ambo bersetubuh dengan orang berpuluh-puluh ribu. Aku mana, gapo dia tak habis Tok Guru. Tok Guru Ibn Sirin ni lah. Tok Guru ni pun, dengan sebab dia orang bijak, dia tanya siapa dia mimpi. Dia kata ambo lah.
Hamba yang mimpi. Kebetulan budak ni budak jariah, budak-budak khadai, budak-budak makan gaji gitu. Budak orang gaji kita panggil. Tok Gun tengok dia kata bukan tarahmu mimpi lagu ni. Ha. Bukan tarahmu mimpi. Jadi bila Tok Guru tu kata gitu, dia bakal apa balik. Dia nak kata, dia nak kata tuan dia mimpi. Tak pernah sabar. Apa tak boleh. Dia balik, dia kata Tok Guru kata tidak tarahmu mimpi lagu ni. Dia balik ke royak tuan dia. Kebetulan orang yang hok mimpi ni bini bagi Harun Rashid. Harun Rashid ni Perdana Menteri lah. Dia petua agung yang hari itu. Harun Rashid. Jadi, semua salah kawan ni. Buat gua ni. Dia tak pergi sendiri. Malu. Akhirnya dia suruh pulak kawan ni. Dia pulak sekali lagi kat. Wayak, wayak betul kan. Wayak sempat tadi juga. Jadi dua kali, pergi dua kali kena marah tu. Akhirnya dia wayak betul. Dia kata tidak ambo mati tu. Tuan ambo. Siapa dia tuan mu? Tuan ambo agak. Raja Puan lah. Kakak telan. Raja Puan. Iaitu bini bagi Harun Rashid. Ah, dia kata baru betul. Kata dia. Baru betul orang sepodio tu menasabah mimpi lagu ni. Jadi takbir lagu mana? Takbir yang kata dia Zainab. Zabidah. Zabidah bini Harun Rashid ni lah. Akan buat satu perkara yang dapat dimanfaat oleh berpuluh-puluh ribu manusia. Dalam rancangan Zabidah sekarang dia ada nak buat benda. Yang kalau berjaya benda ni, dia akan berjaya benda ni kata dia. Maka manusia boleh manfaat sungguh-sungguh. Rupa-rupanya Siti Zabidah ketika tu duduk tengah buat rancangan nak buat ni buat ni call apa ni kali air. Kali air di Mekah. Belum daripada ada perancangan kali air berapa ni. Ketika tu orang minum air selain pada air zam-zam ni. Orang minum air daripada tanduk. Daripada ampang yang besar yang dibuat oleh Siti Zabidah. Dia buat tanduk besar di atas pada minum tu. Dia takung air tu lah bukit tu. Lepas tu dia buat tali air turun ke Mekah. Yang menyebabkan orang yang boleh minum air begitu banyak. Tengok. Mimpi dia. Jadi orang haji, orang Mekah boleh minum air daripada telaga Ainu Zabidah. Terkenal. Ainu Paklala ni pun kalau kita pergi ke Mekah. Lalu ikut tu. Ada lagi pun ni tanduk apa ni. Tali air. Tali air yang dibuat daripada batu yang begitu. Jadi dia. Ibn Sirin ni lah. Ceritanya Ibn Sirin ni kata dia satu hari dia jual syah. Syah kambing. Biri seko. Kambing tinu. Waktu dia jual kambing dia ni, dia kata kepada pembeli, dia kata, abra'u ilaika min aibin fiha. Kata dia, pakcik nak beli kambing ambo ni boleh. Tapi ambo nak wayak so, ada ke aibin dia. Dan ambo tak jamin, tak kata apa lah. Kata dia, pakcik nak beli boleh. Tapi tak tahu ke aibin. Ke aibin dia apa dia? Annaha taqlibul alaf diri diliha. Ke aibin biri ambo ni, bahasa pesi, kaca rupuk dengan kaki. Tidak kata makan edok tu kotor kain kaki-kaki. Kaki berkali habis. Ini satu kaitan yang berlaku pada biri ambo ni. Kalau pakcik nak beli silakan. Tak saya beli pun tak apa. Tapi kalau nak beli pun kena tahu lah. Kaitan dia ni pasal kacar rupuk dengan kaki. Sampai situ cermat nak wayaknya. Adalah kalau Ibn Sirin ni. Dia terai hati dia hingga siapa dia boleh takbir mimpi. Ya kita tak faham pun benda-benda yang dia mimpi tu. Tak fikir. Takbirnya begitu. Sebagaimana seorang lagi mimpi. Dia mimpi dia nak masuk balik minyak sapi dalam susu. Jauh petai pak ceroh. Dia mimpi dia tolak masuk minyak sapi dalam susu. Orang Melayu panggil nak masuk satan dalam nyur balik. Satan bila kita pura mana boleh nak masuk dalam nyur. Tapi dia mimpinya jauh petai pak ceroh dia punya balik. Satan nak masuk dalam nyur. Tak ada orang nak buat. Ya kita tanya Tok Guru. Allah Tok Guru nak tidur. Tak boleh kau nak mimpi benda pelik-pelik. Kenapa dia? Nak masuk minyak sapi dalam susu. Nak masuk dalam satan dalam nyur.